Sejak penubuhannya pada tahun 1971, Perkeso telah menyediakan pelbagai faedah bagi membantu tenaga pekerja di Malaysia yang kurang bernasib baik. Terdapat dua jenis faedah utama yang diberikan oleh Perkeso, iaitu faedah hilang upaya kekal dan pencen ilat bagi memastikan kesinambungan hidup para orang berinsurans. Permohonan boleh dilakukan melalui pejabat Perkeso berdekatan. Kriteria permohonan adalah berbeza mengikut faedah yang dimohon dan ada diterangkan dalam video kami yang berlainan. Selepas permohonan lengkap, kes-kes akan dirujuk ke jemaah doktor bagi mendapatkan taksiran. Jemaah doktor adalah satu persidangan yang dijalankan untuk menilai tahap hilang upaya yang berlaku akibat bencana kerja, penyakit khidmat dan keilatan. Selaras dengan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, jemaah doktor terdiri daripada 3 orang doktor yang dilantik dari kalangan doktor di hospital kerajaan dengan sekurang-kurangnya 1 pakar dalam bidang yang berkenaan dengan penyakit ataupun kecederaan. Contohnya, kes-kes kecederaan tulang akan ditaksirkan oleh pakar ortopedik, manakala kes-kes jantung dan paru-paru akan ditaksirkan oleh pakar perubatan. Setiap keputusan taksiran yang dibuat adalah secara persetujuan bersama atau konsensus antara 3 orang ahli panel yang terlibat. Penilaian akan dilakukan berdasarkan laporan perubatan yang dibekalkan. Dokumen-dokumen sokongan seperti laporan radiologi, keputusan ujian makmal dan laporan prosedur dapat membantu panel membuat keputusan dengan lebih tepat. Temuramah dan pemeriksaan fizikal akan dilakukan bagi sesetengah kes untuk mengesahkan lagi maklumat dalam laporan perubatan. Persidangan jemaah doktor akan berlangsung di hospital kerajaan berdekatan. Tarikh dan masa spesifik akan dinyatakan dalam surat panggilan ke jemaah doktor. Sebarang ketidakhadiran perlu dimaklumkan kepada sekretariat dengan lebih awal agar kes-kes dapat diuruskan dengan lebih lancar. Pada hari persidangan, dinasihatkan untuk tiba di tempat yang ditetapkan awal dan pastikan sarapan pagi sudah diambil. Untuk memastikan persidangan berlangsung dengan lancar, perlu dibawa bersama kad pengenalan, surat panggilan ke jemaah doktor dan dokumen sokongan seperti filem X-ray atau MRI yang boleh membantu panel-panel doktor membuat keputusan dengan lebih tepat. Dinasihatkan agar mengenakan pakaian yang sopan dan longgar bagi memudahkan pemeriksaan fizikal dijalankan oleh doktor sewaktu persidangan. Setiap sesi jemaah doktor melibatkan pelbagai kes dari bermacam-macam disiplin. Tempat duduk disediakan bagi menunggu giliran dan penilaian akan dilakukan kepada setiap orang mengikut giliran masing-masing. Sebarang soalan pada hari persidangan boleh diajukan kepada panel doktor atau sekretariat yang hadir. Setakat ini terdapat lebih daripada 60 sidang jemaah doktor yang berlangsung setiap minggu di seluruh negara. Pada tahun 2017 sahaja, jumlah pampasan yang diberikan mencecah RM2 bilion dan jumlah ini sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Untuk maklumat lanjut, layari www.perkeso.gov.my atau anda boleh datang ke mana-mana pejabat Perkeso yang berdekatan dan bertanya dengan pegawai kami.